Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali walhamdulillahi rabbil alamin. How to reach your dream to become a good hafid? The first, you have a good niyyah. Al-awwal an-niyyah al-khalisah al-qawiyah wa irada al-azimah li an takuna hafidhin al-Qur'an wa yatahammalu bi ma kana fil Qur'an. Dalam kesempatan ini kita akan berbicara tentang bagaimana niat itu bisa membawa seseorang sampai pada apa yang diinginkannya. Bahasa lainnya, follow your dream, to reach your dream. Nah, bisa sampai ke sini kan juga perjuangan ya kawan-kawan. Bisa sampai ke Bromo ini, need struggle. Harus ada irodah yang kuat, azimah, segalanya harus ada. Nah, itu semua adanya dalam keadaan santri. Nah, santri itu pasti biasanya memiliki keinginan yang kuat dengan menjaganya. Allah pun ingin sekali kita menjadi hambanya yang sukses. Nah, Rasulullah SAW sudah membawa bagian-bagian daripada nilai niat itu dalam ajaran-ajaran sunnah. Niat yang kuat dibarengi dengan akhlak yang mulia. Jadi, kawan-kawan, niat apapun yang kita miliki untuk mendapatkan kebahagiaan dunia harus disinergikan dengan kebahagiaan di akhirat. Dan ini adalah tujuan utama bagi seorang muslim memiliki tujuan utama, yaitu pencapaian akhirat yang lebih bermakna. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita untuk bersungguh-sungguh untuk mencapainya, ya. Bersungguh-sungguh untuk mencapai apa yang kita inginkan, ya. Di dalam surat Al-Maidah ayat 35 disebutkan kan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fisabilih. Nah, gitu. Dan berusahalah kamu untuk sampai ke sana. Jadi pertama modalnya takwa, kemudian mencari sarana untuk sampai, dan kemudian berusaha ke sana. Nah, takwa itu salah satunya, niat itu takwa. Ketika kita niat sesuatu untuk sampai, itu bagian daripada takwa. Kan baik, niat yang baik menjadi kebaikan. Takwa itu memberi kebaikan. Dan ini semua menunjukkan kepada kita bahwa niat yang baik sampai kepada apa yang diinginkannya. Tetapi sekarang, nah, dunia ini sudah semakin menjadi sesuatu hal yang harus kita jaga. Sebenarnya bukan dunianya, tapi isinya, manusianya. Niat kita yang baik kadang dianggap oleh orang lain belum tentu baik. Ini masalah nih. Ini udah masuk pada akhlak. Juni 2017, sebuah kasus ketika orang yang dituduh mencuri speaker masjid dibakar oleh orang. Mati dia di tempat, wafat dia di tempat. Lalu kemudian berita semuanya, semuanya mengabarkan tentang kisah ini. Sia-sia kan? Padahal mungkin dia niatnya cuma untuk mengembalikan itu, mengembalikan speaker itu setelah diperbaiki, tapi malah dianggap sebagai pencuri. Ya salah. Banyak orang. Yang terbaru ini di daerah Goa, ada orang yang niat mau sholat, tapi karena sudah tertutup, the door is closed, the mosque is closed, and subuh prayer begin, maka dia tidak bisa masuk kan. Tapi akhirnya apa? Dia mencoba bertanya kepada sekitarnya, dok, dia mengetok pintu. Karena mungkin ketokannya dianggap keras, dia dianggap orang sesuatu yang membahayakan. Ketika dia balik lagi ke masjid, orang yang rumah dekat masjid itu membuka pintu, malah mengira dia sebagai pencuri. Lalu dia berteriak. Teriakannya orang itu kedengaran sampai ke dalam masjid. What's happened? Dia dianggap sebagai pencuri dan diteriaki dengan toa masjid. Subhanallah. Di goa ini.
Dan setelah itu, ya udah, dia dihakimi. Dihakimi bahkan sampai kemudian meninggal di masjid. Ini kan saking kita perlu untuk memperbaiki akhlakan. Ketika seseorang yang terpancing emosi, jangan mudah-mudah untuk mengini. Belum ada bukti terlihat dengan kita, kita langsung menyatakan dia sebagai pencuri. Nanti dulu. Apalagi kemudian menganggap dia sebagai pencuri yang tidak ada buktinya aja tidak boleh. Bahkan menghina yang jelas-jelas ada buktinya saja juga tidak boleh. Sahabat sekalian, ketika kita memiliki niat baik, sampaikan niat tersebut dengan kebaikan. Dan ketika kita menghadapi perlakuan terhadap niat kita yang mungkin dianggap tidak baik, bersabarlah. Dan menjauhkan dari segala prasangka buruk. Ketika kita membiasakan diri berprasangka baik, maka insya Allah akan kembali kepada kita. Orang akan memiliki prasangka baik kepada kita. Inilah kehebatannya niat dan prasangka baik daripada niat tersebut. Semoga Allah merahmati kita semua. Dari Puncak Bromo di Seruni Point bersama kawan-kawan Daku Pos Pesantren Tahfidz Darul Quran, kami menyapa sahabat Pesantren Darul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.